Informasi selanjutnya datang dari ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara yang menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda secara virtual. Kegiatan ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dengan jumlah peserta upacara terbanyak secara virtual. Sedikitnya 3000 peserta mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 secara virtual. Cara ini dipilih tentunya karena bagian dari penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi. Peserta dan petugas upacara berasal dari berbagai kampus di Indonesia. Meski dilakukan secara virtual, susunan acara tetap mengikuti protokol upacara pada umumnya. Upacara virtual ini pun mendapatkan penghargaan dari MURI untuk jumlah peserta terbanyak yang hadir secara daring. Kami BEM Nusantara melaksanakan upacara ini untuk mengingat pernah diikrarkannya persatuan dan kesatuan oleh pemuda-pemuda pendahulu-pendahulu kita. Dan pada hari ini BEM Nusantara mengenang kembali masa-masa itu dengan berharap bahwa BEM Nusantara dan umumnya pemuda Indonesia siap bersama-sama untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini. Kita gelar secara virtual karena sama-sama kita tahu kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan harapannya kita sama-sama mendoakan kebaikan untuk bangsa kita nanti ke depannya.